Hasil cek saldo siang ini 2 Desember 2024 BRI BNI Mandiri BSI pukul 13.00 sudah ada pencairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil terbaru cek saldo PKH maupun BPNT ya. Namun sebelum lanjut ke informasi cek saldonya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo siang ini 2 Desember 2024 BRI BNI Mandiri BSI pukul 13.00 sudah ada pencairan. Nah, oke teman-temanku semua, pengecekannya pada jam 8 lewat 44 menit ya, atau jam 9 kurang ya teman-temanku semua pagi tadi. Untuk tanggalnya hari ini di tanggal 2 Desember tahun 2024, KKS Bank BRI penerima PKH dan juga BPNT ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita insert cardnya ya agar segera mengetahui isi saldonya ya. Kita insert card, masukkan pinnya dan hasilnya masih connecting ya. Masih nol ya teman-temanku semua, belum ada pencairan baik itu PKH maupun BPNT untuk KKS Bank BRI. Sementara untuk pencairan KKS Bank BSI semakin merata ya teman-temanku semua, dan ini adalah pencairan PKH dengan nominal Rp1.200.000 tadi pagi di waktu yang sama pengecekan saldonya yaitu pukul 8 lewat 53 menit ya. Jadi masih di KKS Bank BSI saja ya teman-temanku semua untuk pencairan PKH maupun pencairan BPNT. Semoga saja untuk KKS yang lain seperti BNI semakin merata pencairannya, BRI juga segera cair dan juga Bank Mandiri tentunya. Nah, jadi itulah teman-temanku semua untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.